Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Jagapati Crew. Kita akan mereview itu truk boys yang ada di depan saya ini, punya Borneo Sayur Putra Mandiri artisnya Metro. Ini tampak belakang, sudah terlihat boys banget ya tampak belakang. Seperti apa tampak depannya? Jadi nanti kita akan reviewnya mulai dari depan. That I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I won't ever let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off as friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled, it's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Nah, kita lihat penampakan dari depan teman-teman. Seperti apa boysnya truk barunya Borneo Sayur Putra Mandiri. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sangat boys ya. Dengan fog lamp yang cukup di sana terlihat cukup terang benderang, yaitu fog lamp Patriot. Nah, ada warna kombinasi truknya yaitu abu-abu, kuning dan oranye. Nah, ini kita dekati untuk bumpernya. Fog lampnya sangat terang banget. Silau lah pokoknya, top banget. Sini ada kumis JB3 Borneo Racer Vegetarian Race Putra Mandiri Racing. Mantap, truk terbaru dari Borneo Sayur artisnya Metro. Di atas ada running tags, box, etc. Terus dengan finishing clear glowing teman-teman. Ini baru saja selesai finishingnya dan akan diambil oleh sang owner. Jadi ini dengan kombinasi warna yang sangat banyak, dan ada well dop model kecil untuk bagian depan, spakbor depan, spakbor kabin bulat. Nah, di sini terlihat glowing banget, bodinya di clear juga seperti biasa. Dan untuk pengaman di sini teman-teman bisa lihat pengaman blok dengan tulisan Borneo, lampu kolong warna hijau, dan ini hidrolik manual teman-teman. Untuk spakbor belakang juga bisa ikut naik. Nah, ini ada logo TMI serta tulisan Putra Mandiri untuk cutting stikernya sendiri. Nah, cutting stiker ini digarap oleh Names Graphic. Seperti biasa, tukang stiker, tukang kelihatan andalan. Mantap. Besok kita akan review yang ini dan yang kuning emas. Nah, seperti apa? Tapi kita lihat dulu yang ini. Kita lihat untuk spakbor belakang di sini terlihat dipasang engsel teman-teman ya, biar bisa naik. Dan ini ada kotak make up, Terus lampu belakang model LED dan dudukan stop lampnya seperti ini, boys. Untuk spesifik baknya sendiri dengan papan biasa lapis plat. Nah, ini untuk belakangnya teman-teman. Ojo lali asalmu ben ora ilang sejatine awak. Wes mantap lah pokoknya. Untuk spesifikasi bak teman-teman di sini menggunakan papan biasa lapis plat ya teman-teman. Dan ini ada variasi kayak marka jalan mirip Uncle John, cuman beda gambar ya. Pengaman sebelah kanan juga sama, hidrolik manual. Nah, untuk modifikasi seperti ini itu kurang lebih menghabiskan dana di sekitar 65 jutaan teman-teman. Jadi buat teman-teman semua atau owner truk yang minat untuk modifikasi truk seperti ini, teman-teman bisa kepoin Instagramnya Jagapati Crew atau hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi di video ini. Oke, sekian untuk konten review truk modifikasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi terbaru video-video terbaru dari channel kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kilometer berikutnya.